Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara, bahkan belahan bumi selatan, meski harus bersaing ketat dengan Australia. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur. Saat ini, Indonesia memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat mengagumkan. Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya. Nah, inilah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui Asia Tenggara. Mari simak dengan seksama. Satu, Raytheon AGM-65K2, rudal udara tercanggih TNI AU. Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. 2. Yang kedua ada KH-59ME, rudal anti kapal andalan Indonesia. Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Lalu di tangan Soekarno, Indonesia bisa menerima bantuan senjata dari Rusia berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal itu bernama AS-1 Kennel. Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui PSG War hingga mereka rela melepaskan Irian Barat. 3. Yang ketiga ada Exocet MM40 Blok 3, rudal anti kapal high subsonic. Ya, Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Pasalnya, rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh Angkatan Laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Yunani, dan juga Peru. 4. Ada R-73, rudal pemburu paling hebat milik TNI AU. Ya, pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia. Bahkan, selama 3 dekade negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kekurangan ini, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya, rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca Sukhoi masuk Indonesia. 3. Yang kelima ada RBS-15MK3, rudal hebat untuk kapal cepat rudal. Ya, RBS-15MK3 adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur hingga kapal perang. Untuk RBS-15MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Kelewang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir.
Itu tadi 5 rudal andalan TNI Angkatan Udara Angkatan Laut ya bro. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam tempur.